Jadi kalau kita menjalankan sebuah bisnis, bisnis itu yang kita lihat bukan investasi. Kalau Anda ngomong investasi, Maya, semuanya itu 9 dari 10 orang itu penipu. Yang satunya Anda pertama yang ditipu sama dia, gitu kan. Kata Rasulullah itu sudah jelas, 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah perniagaan, jual beli. Jadi kita harus dagang, gitu ya. Bukan jual beli trading, bukan. Kalau trading itu judi, karena nggak ada barangnya. Ya, karena rukun jual beli itu ada penjual, ada pembeli, ada barang, ada ijab kabul. Jadi wajib ada barangnya. Nah, itu yang ada di e-commerce ini. Makanya e-commerce ini berjalan sampai sekarang, omset makin besar, makin meskipun pandemi, tapi di mana-mana berjalan. Kenapa? Karena berkah. Berkahnya kenapa? Karena produknya real, produknya bermanfaat. Jadi teman-teman semuanya yang sudah di e-commerce, tetap terus keluarkan internal spiritnya.